Nampilkan persekutuan alat musik yang indah. Inilah grup drummer kita semua, Etio Bambu Songo. Sudirman nomor 10 Purwodadi sebelah utara alun-alun. Pada kesempatan kali ini dari SD Negeri 4 Purwodadi menyebutkan pasukan gerakan. Thank you.
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Thank you.
Kurisan. Kami hadir setelah dua grup. Grup pertama yang di depan adalah grup Bineka Tunggal Ika dengan personel 20 putra-putra SMA Bineka Kurisan. Selanjutnya gambar para pahlawan untuk menghormati pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, terutama pahlawan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, sehingga bisa memandirikan siswa-siswa kami yang kami tampilkan pada sore ini. Kami tampilkan juga biar adalah
warahmatullahi wabarakatuh. Tak baleni langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sing jawab tuh kan utangnya lunas. Sore ini Bapak Ibu, kami dari rombongan Konvoi peserta Karnaval Gabungan dalam rangka hari peringatan hari kemerdekaan sore para penonton di Jalan Seswa ya, ini kami dari SMP Negeri 3 Purwodadi. Sudah mau sampai ujung dari Jalan Seswa ya Pak Rahman ya. Masih setia menunggu SMP 3 Purwodadi. Ternyata sesore ini masyarakat antusias sekali ya. Kelihatannya dari subuh sudah sampai sini. Oh iya, alhamdulillah. Nunggu SMP 3 dari subuh. Wow sekali gitu loh, dari subuh sudah datang ke sini semua. Ya, terima kasih atas tepuk tangannya. Terima kasih Ibu, adik-adik. Terima kasih Ibu, adik-adik. Ini penampilan dari kami, SMP Negeri 3 Purwodadi. Salah satu kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Grobogan. Dan kami tampil dengan lagu Pelajar Pancasila. Mengusung destinasi wisata di Kabupaten Grobogan. Jangan lupa untuk selalu berkunjung bahwa di sana ada sebuah legenda hidup dari seekor naga. Dan pasukan dari naga ini membuat sebuah lubang dan akhirnya muncul seperti endapan ya, pasang surutnya air laut. Iya, monggo.